masuk. Bapak masuk, masuk, masuk. Masuk. Ibu, ibu ada punya kursi ya, Pak? Eh, masuk kemari, masuk, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Mohon-mohonan, salam pemuda, salam anti penipuan, salam anti pembodohan. Pertama-tama, saya atas nama Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI Cabang Buru Selatan, merasa sesali dengan adanya tindakan kebodohan. Merasa sesali dengan orang-orang cerdas di negeri ini namun menunjukkan eksistensi kebodohan. Itu yang saya coba petik dari statement Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa negara ini lebih membutuhkan orang gila daripada membutuhkan orang-orang cerdas. Namun potensi daripada pemikiran adalah orang goblok. Bursa ini membutuhkan orang-orang gila sebenarnya. Maka itu saya selaku ketua cabang dari lembaga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyampaikan hari ini bentuk kesesalan saya, bentuk kekecewaan saya sebagai generasi muda Kabupaten Buru Selatan, yang dimana melihat tindakan yang dilakukan oleh sekretaris daerah, sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan, Bapak atau Saudara Haji Longa. Mohon maaf saya sebut namanya, saya sebut. Hari ini saya sampaikan kepada Bapak, saudara melakukan pelupaan terhadap akan sejarah di negeri ini, maka saudara tidak mengakui akan adanya Kabupaten Selatan. Bapak tidak pernah mengakui adanya masyarakat Buru Selatan. Jangan mengajarkan regenerasi dengan sejarah-sejarah kebodohan. Jangan coba-coba menghapus lupaan akan sejarah. Bapak Longau atau Bapak Sekban Kabupaten Buru Selatan, saya mau sampaikan, ini bukan saja satu kali terjadi permasalahan. Saya mencoba, ada PTT yang ditugaskan untuk memilih Bapak Sekban punya kebun. Depan dia masuk kantor. Yang pertama, yang kedua, terkait masalah adanya simpan simplikasi antara PTT ini di kantor DPRD. Ini Bapak Sekban Buru Selatan perlu harus dipanggil oleh Bapak Bupati, Ibu Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati sekaligus Sekda untuk mengevaluasi terkait kinerja beliau ini. Maka itu secara kelembagaan Institut KWA dan juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia akan siap merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mencopot jabatan daripada Bapak Sekban. Jangan begini lah. Kamu juga punya batas kesabaran, bos. Bos,
kesalahan. Oke, baik. Terima kasih saja. Berserah kepada abangku.